Gubernur Jambi bersama Basnas Provinsi Jambi memberikan bantuan santunan kepada 449 guru ngaji sebagai apresiasi kepada para guru ngaji dan guru pondok pesantren di seberang kota Jambi. Bantuan ini diserahkan oleh Gubernur Jambi secara simbolis pada saat safari Ramadan pemerintah Provinsi Jambi di Masjid Nurul Saada, Kelurahan Tanjung Raden, Jambatan Danau Teluk, seberang kota Jambi. Gubernur Arharis mengatakan, malam Ramadan ini sudah memasuki malam yang ke-22. Semoga semuanya diberi kesehatan dan kekuatan bersama. Ia sangat mengapresiasi para guru ngaji dan guru pondok pesantren yang berada di seberang kota Jambi yang telah banyak mensyiarkan Islam dan perlu menjadi perhatian bersama. Pada kesempatan ini, Gubernur Jambi Al-Haris menyerahkan bantuan pemerintah Provinsi Jambi dan CSR Bank 9 Jambi senilai Rp25 juta. Kepada Ketua Pengurus Masjid Nurul Saada dan juga bantuan kepada Kaum Du'afa dari Basnas Provinsi Jambi. Mudah-mudahan bantuan ini bisa bermanfaat buat diri dan keluarga masing-masing yang menerima. 490 guru yang akan kita berikan santunan hari raya pada malam hari ini. Semula, Bapak-Ibu sekalian, di surat kami itu tertulis wajib datang dan tidak boleh diwakili kepada siapapun. Yang tidak datang tidak akan kami berikan amplop itu. Tadi Pak Gubernur bisik saya, Bang, saya dah mau tahu, datang tak datang, bagi. Macam ini dengan Pak Gubernur, kita sayang dengan masyarakat seberang. Setuju ya? Itu perintah beliau. Datang tak datang, wajib amplop itu sampai. Jadi 490 wajib kami draw, kami berikan kepada mustahil guru. Kemudian 150 fakir miskin juga akan kita berikan pada malam hari. Pak Gubernur, kami laporkan bahwa masing-masing amplop berisi Rp250.000. Guru-guru sekalian, tahun 2 tahun yang lalu masing-masing guru mendapatkan Rp300.000. Kenapa? Karena waktu itu jumlahnya cuma 270 orang dapat Rp300.000. Nah, tahun ini jumlahnya 490 orang. Ini tahun depan bisa jadi 1.000 orang jadinya. Tambah dikit kenyataan itu. Doakan pendapatan masyarakat semakin tinggi. Sama tahun ini Pak Gubernur sudah menargetkan Pak Wali Kota. Target beliau tahun ini kita yang kali 15 miliar. Safari Ramadan di Masjid Nurul Saada ini Gubernur Jambi Al-Haris turut didampingi Wali Kota Jambi, yaitu Esye Pasha. Hari ini adalah malam kita Safari Ramadan di Masjid Nurul Saada. Santunan dari masyarakat untuk para guru ngaji. Jadi kita cukup banyak sekolah dari guru ngaji yang belajar di sekolah ini. Karena itu, kita untuk rasa peduli kita pada mereka, ini bulan Ramadan, kita juga rasanya banyak memberikan kalimatnya untuk mendidik ke dalam guru-guru saat di sini menentukan santunan pada mereka. Dari Kota Jambi, tim liputan melaporkan untuk Basnas Corner.